Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sobat Dimas.Musik. Balik lagi di channel Dimas.Musik, yaitu channel tempat kita seperti biasa teman-teman berlatih, belajar untuk terus memproduksi sebuah lagu ya teman-teman. Kita adalah amatiran, kita adalah orang-orang yang masih belajar dalam memproduksi sebuah lagu. Jadi jangan pernah putus asa, walaupun lagu kita belum enak didengar. Terus belajar, terus mengolah diri, terus diasah ya teman-teman untuk bisa menghasilkan lagu yang lebih enak lagi, untuk bisa menghasilkan lagu yang lebih menghibur lagi, dan untuk bisa menghasilkan lagu yang lebih enak didengar lagi. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk saat ini. Kita akan coba untuk take instrumen, yaitu untuk single 1 di album ketiga ya teman-teman. Udah lumayan juga lagu yang udah kita buat, mungkin ada sekitar 16 lagu. Album 1 6 lagu dan album 2 10 lagu. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk di album ketiga ya, teman-teman. Dan ini adalah single pertama di album ketiga. Nah, oke, seperti sebelumnya kita udah coba konsep ya, teman-teman, udah buat konsep untuk lagu di single 1 ini. Di video sebelumnya kita udah buat konsepnya dan sekarang kita akan coba terapkan. Kita sekarang akan coba untuk nge-recording, nge-tag instrumen untuk dibuat sebuah lagu ya, untuk di mixing, untuk di mastering, untuk menjadi sebuah lagu yang lebih sedikit, setidaknya lebih enak didengar ya teman-teman. Oke, kita akan review lagi konsepnya akan seperti apa ya teman-teman. Saya udah rangkum dari konsep kemarin yang sudah kita bahas. Jadi kita akan buat konsep, yaitu ada 3 bagian sebetulnya. Karena kita dibuat 3 bagian. Tiga bagian ini adalah bagian yang masing-masing memiliki perbedaan dalam segi tipe musiknya ya teman-teman, tipe instrumen, tapi berbeda dalam tipe permainannya. Nah, untuk bagian pertama yaitu bagian intro. Nah, bagian intro ini dia punya tipe khusus dalam permainan instrumennya. Kemudian bagian bagian ref itu kemudian bagian song, nah itu juga punya tipe khusus untuk permainannya, beda dengan permainan di bagian intro. Nah, kemudian untuk bagian ref, untuk bagian ref juga punya tipe khusus gitu. Chordnya berbeda, terus mungkin petikannya berbeda juga gitu ya teman-teman. Mungkin nanti ada tambahan juga mungkin di bagian melodinya. Cuma karena melodi ini kita permainannya sebetulnya sama dengan bagian intro, jadi bagian melodi ini kita pisahkan, mungkin hanya nanti hanya ada selingan aja ya teman-teman, dikasih petikan aja gitu, kasih melodi, alunan melodinya aja. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi kita langsung mulai aja teman-teman untuk bagian pertama ya, yaitu bagian intro. Untuk di bagian intro ini sendiri juga ada 3 bagian ya teman-teman, yaitu ada bass, ada rhythm, dan juga ada melodinya ya. Jadi ini kita buat terpisah dari bagian yang keduanya. Nah, paling nanti di akhir kita akan isi untuk bagian drum, karena drum mungkin hampir sama lah ketukannya ya teman-teman, cuma dikasih pas fill ini aja gitu ya, yang agak berbeda gitu ya. Terus sama nanti terakhir dikasih melodi juga. Oke, teman-teman. Oke, kita langsung mulai aja. Sekarang kita coba tag instrumen untuk bagian intro, yaitu kita untuk isian ritmenya ya, teman-teman. Nah, tapi jangan lupa juga kita coba kita pakai metronom teman-temannya untuk menjaga apa? Temponya gitu, supaya enggak kabur kemana-mana, supaya temponya lebih terarah, supaya temponya lebih terjaga aja ya, teman-teman. Kita coba sekarang metronomnya, saya tadi pakai di tempo 110 ya teman-teman. Teman-teman bisa dengarkan ini mungkin seperti ini. Nah, oke teman-teman, cukup ya, kita udah dapet ketukannya. Sekarang kita tinggal untuk isi aja bagian ref, bagian intronya, untuk isian ritmenya ya.
isian rhythm di bagian intro kita udah coba isi. Nanti paling kita tinggal tempatkan aja rhythm ini di bagian-bagian yang sudah disesuaikan dengan konsep lagunya ya teman-teman. Nah sekarang kita coba isi bagian bassnya ya. Untuk bagian bass untuk kita coba tag instrumen bass untuk di intronya ya. Bassnya juga kita udah isi ya teman-teman untuk bagian bass di intro. Sekarang tugas kita untuk isi bagian intro untuk isi instrumen bagian intro tinggal satu instrumen lagi ya teman-teman yaitu tinggal melodi aja ya gitu. Dikasih petikan mungkin gitar atau apa ya. Oke kita langsung mulai aja ya teman-teman. Isian instrumen untuk bagian intro kita udah selesai. Tiga instrumen udah kita berhasil kita tag. Sekarang kita coba lanjut ke bagian berikutnya ya teman-teman. Yaitu untuk bagian song mungkin kita akan coba tag untuk bagian rhythmnya juga ya teman-teman untuk bagian song. Berarti kita lanjut sekarang untuk bagian rhythm untuk isi bagian song ya teman-teman. Yaitu instrumen rhythmnya. Oke, kita lanjut, kita buat aja ya. Oke, teman-teman, untuk isian rhythm, untuk bagian song, kita udah selesai buat tag instrumennya. Sekarang kita lanjut juga untuk isi bagian song juga, cuma mungkin instrumennya berbeda. Sekarang kita isi bagian bassnya ya teman-teman untuk bagian song ini. Oke, kita lanjut aja ya. Oke teman-teman, untuk instrumen bass untuk isian di bagian song kita juga udah selesai, alhamdulillah. Kayaknya untuk bagian song ini cukup hanya rhythm, bass, dan mungkin nanti dengan drum ya teman-teman. Dirasa sepertinya cukup untuk song, karena mungkin song nggak terlalu rame ya untuk song 1 ini, song 2 juga. Nah flow kita buat turun ketika song paling naik nanti di bagian refnya kita kasih distorsi aja ya teman-teman untuk bagian refnya. Nah oke okay, sekarang kita lanjut kita bagian ref teman-teman, kita masuk ke bagian ref. Sekarang kita isi instrumen itu sekarang kita isi instrumen rhythm ya teman-teman. Kita lanjut aja ya teman-teman. Isian rhythmnya udah selesai kita tag. Kita masih ada beberapa tag instrumen yang harus kita selesaikan. Jadi kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita isi bagian ref juga. Cuma isiannya yaitu instrumen mungkin sedikit kita kasih distorsi ya teman-teman. Oke kita lanjut ya. Masih semangat kan? Kita lanjut ya. Thank you.
alhamdulillah udah selesai juga ya teman-teman untuk bagian ref, untuk isian distorsinya. Agak lumayan juga ya. Lumayan banyak instrumen yang harus kita isi karena ini mungkin full band, jadi agak ribet juga ya dibanding yang mungkin lagu-lagu kemarin yang lebih soft seperti itu. Jadi untuk full band mungkin pasti banyak instrumen yang harus kita isi juga ya teman-teman. Tapi ya tetap namanya juga kita masih belajar. Namanya juga kita sedang belajar, jadi terus jangan putus asa ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian, masih bagian riff juga. Cuma kita akan lanjut isian bassnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, udah selesai juga ya tadi untuk isian bassnya bagian ref. Mungkin ini ada dua instrumen lagi yang harus kita isi ya teman-teman, dua terakhir. Sebelum nanti kita coba mastering dan juga sebelum nanti kita coba mixing dan juga mastering ya teman-teman. Mungkin sekarang kita akan isi bagian drumnya ya teman-teman. Untuk bagian drum ini mungkin hampir sama untuk setiap bagiannya, jadi kita satukan aja. Nanti paling sedikit-sedikit coba kita edit ketika pas proses mixing. Kalau ada yang gak pas, nanti kita coba pas-pasin aja ya teman-teman. Oke, masih semangat kan? Kita lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, tadi kita udah selesai untuk teks instrumen drumnya ya. Masih banyak sebetulnya yang agak salah. Coba kita tata lagi gimana penempatan si instrumen bass, instrumen drumnya supaya ngeblend dengan instrumen yang lainnya ya teman-teman. Nah oke, sekarang kita lanjut untuk instrumen bagian terakhir mungkin nih teman-teman. Ini mungkin adalah instrumen bagian terakhir, yaitu kita coba tag instrumen untuk bagian melodi ya teman-teman. Kita coba aja untuk bagian melodinya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Instrumen terakhir, akhirnya kita selesai juga untuk tag instrumennya. Sekarang tugas kita adalah nge-mixing instrumen-instrumen yang tadi udah kita record. Sekarang tugas kita nge-mixing supaya jadi sebuah lagu, supaya lebih memiliki irama, supaya di antara instrumen-instrumen yang tadi kita tag, kita record, itu bisa saling ada satu kesatuan, saling padu, supaya dari instrumen-instrumen yang tadi udah kita record itu bisa jadi sebuah lagu gitu ya teman-teman, supaya lebih enak didengar gitu ya. Oke, sekarang kita coba langsung proses mixing ya. Mungkin untuk proses mixing dan mastering nanti nggak ditayangin juga teman-teman, mungkin karena prosesnya pasti lama juga ya. Paling nanti setelah selesai baru saya tayangkan hasil dari proses mixing dan masteringnya, karena kalau ditayangkan mungkin takutnya waktunya lumayan lama juga ya teman-teman. Oke, kalau gitu saya coba mixing dan mastering. Sementara teman-teman jangan kemana-mana dulu ya, tunggu nanti saya balik lagi untuk kasih hasil dari proses mixing dan masteringnya. Halo teman-teman semua, alhamdulillah untuk proses mixing dan masteringnya udah selesai. Lumayan juga waktunya, dan kalau teman-teman nunggu juga pasti bosan juga ya. Sekarang kita coba dengarkan aja ya teman-teman hasil dari proses mixing dan masteringnya. Semoga teman-teman bisa terhibur ya. Oke, kita lanjut dengerin aja ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini hasil dari proses mixing dan masteringnya. Kalau masih ada kekurangan, mudah-mudahan kita terus belajar supaya bisa lebih baik lagi ya teman-teman.
tapi hanya beberapa penggalan dari hasil tech instrument kita kali ini. Alhamdulillah lumayan, minimal bisa kita dengarkan dengan sedikit tidak mengganggu telinga ya teman-teman. Enggak, masih banyak kekurangan, cuma namanya kita belajar, terus belajar aja teman-teman. Jangan putus asa karena belum bisa menghasilkan karya yang lebih baik, tapi terus belajar aja supaya bisa menghasilkan karya yang lebih baik. Nah, mungkin seperti itu teman-teman, untuk proses take instrument, untuk proses recording single 1 di album ketiga ini, cukup sekian. Terima kasih banyak buat teman-teman udah ikutin video ini. Semoga kita kedepannya bisa lebih baik lagi ya teman-teman. Semoga channel ini bisa memberi manfaat buat teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa ngambil hal positif dari channel ini ya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Dimas Purnama undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.